Oke teman-teman, kali ini kita akan mengecek tandon air ya. Tandon airnya masih berapa? Oh, udah waktunya ini. Udah waktunya diisi. Nah, ini udah jauh sekali. Mesin udah hampir kelihatan. Oke, kita persiapkan alat-alatnya untuk mengisi. Nah, ini kita udah isi airnya. Nanti setelah kita isi, kita cek kembali nutrisinya. Sampai penuh ya. Kita cek dulu BPM-nya. Pakai alat. Ini ya alatnya ya untuk mengecek BPM. Kita on-kan dulu. Rp397 berarti masih kurang jauh ya teman-teman ya. Ini karena kemarin habis di isi air tapi belum sempat ngisi nutrisinya lagi. Nah, katanya nih bayamnya agak kuning ya. Nah, ini agak kuning ini. Ini menandakan kekurangan vitamin. Nah, nanti kita akan tambahkan vitamin jadi 1000. Jadi jarak 3 hari dah boleh pulih kembali. Ini udah penuh, kita cek ulang BPM-nya. Ada 173. Udah ya. 700 lebih sudah cukup ini. Oke, itu tadi tutorial penambahan vitamin untuk nutrisinya hidroponik. Sudah besar-besar, jadi BPM-nya tidak perlu sampai 1000. Ini tinggal 2 hari atau 3 hari lagi bayam bisa panen ini. Oke teman-teman, itu aja sementara. Waktu kita sambung lagi dengan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.